SIKAMALI atau Sistem Informasi Kinerja Pengadaan Barang Jasa merupakan aksi perubahan dari Sutrisno Parintak SEMSI. Sistem Informasi Kinerja Pengadaan Barang Jasa atau SIKAMALI ini berguna untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja pengadaan barang jasa. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi dapat melacak dan mengelola proses pengadaan dengan lebih efisien dan evaluasi kinerja dalam sebuah organisasi. Sistem informasi kinerja pengadaan barang jasa juga memberikan laporan dan analisis yang berguna untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam proses pengadaan. Dengan informasi ini, organisasi dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Saya Pak Ibrahim Karang. Ini sebenarnya aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Sutrisno Parintak SEMSI dengan judul SIKAMALI. Bahwa dengan adanya aksi perubahan dari saudara yang lakukan dapat memberikan percepatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan. Dan dengan ini saya selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan mendukung sepenuhnya aksi perubahan SIKAMALI atau Sistem Informasi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Pemda Toraja Utara ini. Terima kasih. Sekian lama kita tidak berjumpa, jadi hari ini saya bisa hadir di Toraja Utara kumpul kembali bersama teman-teman setelah melakukan latihan selama 3 minggu di Makassar. Untuk dua acara pada pagi hari ini, kiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini Tuhan yang menolong kita. Terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya masuk acara launching SIKAMALI kepada Bapak Sutrisno Parintak. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika saya mengambil waktu Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Sistem 2, Sistem 1, Sistem 3, sebagai mentor, terus Pak dari KPP, terima kasih Pak, yang hadir di Toraja Utara, walaupun keadaannya agak kritis kemarin. Terima kasih Pak, yang kami hormati Pak OPD, jika saya Pak untuk melaksanakan launching SIKAMALI ini adalah sistem pengadaan sistem kinerja pengadaan barang jasa lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Inu dari KPBJ, pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kami sangat mendukung. Kenapa ini nantinya insya Allah akan bermanfaat? Karena dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, salah satu yang penting untuk dilakukan adalah menyimpan informasi dan data sebagai dokumen yang nantinya bisa dipergunakan baik dalam proses pengadaan selanjutnya, misalnya mulai dari perencanaan, kemudian proses pemilihan sampai nanti pengelolaan kontrak, ataupun dalam konteks pemeriksaan. Jadi setelah pekerjaannya selesai, perlu ada pemeriksaan dan lain-lain. Nah, di situ diperlukan data dan informasi yang secara cepat bisa dilihat kembali. Nah, dengan sistem ini, data dan dokumen itu akan tersimpan di sistem sehingga ketika dibutuhkan, waktu untuk menemukan kembali dokumen atau informasi tersebut bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, harapannya dengan proses digitalisasi ini, pekerjaan itu bisa menjadi lebih cepat. Karena apa? Karena proses monitoringnya menjadi lebih mudah dilakukan. Akan kelihatan nanti siapa yang bekerjanya lebih lambat dari yang lainnya. Karena sistem sudah bisa melihat dokumen mana masuk jam berapa, tanggal berapa, dan kapan itu akan digunakan. Nah, harapannya dengan dua poin tadi, dokumentasi yang baik, arsip yang baik, dan monitoring pekerjaan yang bisa lebih optimal dilakukan, proses pengadaan barang jasa pemerintah, terutama khususnya di pemerintah Toraja Utara ini bisa berjalan lebih baik. Kami sangat mendukung proyek perubahan ini, mudah-mudahan nanti akan bermanfaat pada proses pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Terima kasih. Yes,